Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview masker kain 2-in-1 ya. Jadi masker kain 2-in-1 ini dia udah dilengkapi dengan masker, face shieldnya, dan dia ada karbonnya ya. Kita akan unboxing sekarang, kita akan lihat seperti apa dia ini. Ini dia tampaknya ya, maskernya tampak depannya seperti ini. Ini ada face shield-nya, ini bisa dibuka ya. Ada protektifnya, jadi biar clear ya. Jadi ini sebelum dipakai, ini copot dulu ya plastiknya ya. Ini yang namanya anti gores ya, cuma bukanya ini agak susah. Oke. Sekarang kita akan buka. Wah. Ini dia. Dan dia ini ada dua bagian ya. Ada ya satu doang. Ini dia nih. Cuma ini mesti dibersihkan dulu ya, biar mengkilap ya. Oke, ini bagian tampak luarnya, tampak depannya ini. Tampak dalamnya ini dia ada kantongnya ya. Di sini ada kantongnya. Jadi kantongnya ini berfungsi untuk memasukkan karbon ke dalamnya ya. Jadi masukkan karbon ke dalam sini. Jadi fungsi dari karbon itu untuk menyaring bau-bau. Jadi maskernya, masker kain ini dia 4 lapis ya, 4 lapis. Oke, kita masukin dia. Dapatnya 2 buah ya. Ini PM2,5. Jadi dia ini filternya ini bukan filter karbon ya. Jadi dia PM2,5 ya, untuk menyaring partikel sampai 2,5 mikron ya. Oke, bentuknya ini udah dipasang. Jadi ini tampak luarnya, ini dalamnya. 1 2 3 yang PM2,5-nya ini dan 4 ya kantongnya ini. Pakainya terus di ininya sendiri, di earloop-nya itu dia ada semacam ininya ya, semacam spacer-nya. Jadi kalau kuping kita terlalu sempit atau terlalu apa bisa di adjust ini ya. Jadi dia ini universal. Buat anak kecil juga bisa ya. Karena ini earloop-nya bisa di adjust. Kelebihannya ini termasuk lengkap banget ya, karena dia udah ada face shield-nya, udah ada maskernya, udah ada filternya juga, ear loop-nya juga ada ya. Ya bisa di adjust. Ini yang bagus ya kalau beli masker itu, yang bisa adjust ear loop-nya. Jadi kita kalau terlalu kencang, kita bisa adjust dia lebih kendor ya, jadi nggak terlalu sakit kuping kita. Untuk pemakaian yang lama ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Di sini harus rapat, di bawah juga ya. Cuma ini agak kabur ya, agak kabur karena mungkin dari ininya belum dibersihkan. Kupingnya enak karena bisa di adjust ya, jadi nggak terlalu sempit. Kalau agak kendor, ininya bisa di adjust ya. Kalau kita bernapas dia, ini udara kita ini ke maskernya ini. Jadi dia agak ada embun dia. Ya, maskernya. Kekurangannya dari masker ini ya. Karena mungkin di daerah hidungnya ini dia nggak ada aluminiumnya itu yang buat ngejas ke hidung kita. Jadi sininya kurang rapat ya. Jadi ya, sebaiknya masker itu sininya agak rapat. Jadi biar udara yang dari mulut kita itu nggak ke atas ya. Kalau yang sangat bermasalah untuk orang yang menggunakan kacamata atau face shield ini, karena dia akan menjadi kabur ya. Overhaul oke ya, bagus ya. Dari segi bernapas juga bagus, enak. Cuma ini aja agak berkabut ya. Agak berkabut aja face shield ini pada saat kita bernapas ya. Overhaul oke. Jadi sebelum pakai masker ini, sebaiknya masker ini dicuci dulu ya. Dicuci dulu baru dipakai ya. Karena masker ini nggak steril ya. Oke, karena plastiknya seperti ini. Jadi dicuci dulu baru terpakai. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai masker
2-in-1, masker 2-in-1, masker kain 2-in-1, masker kain face shield, dan dilengkapi dengan pelindung atau filternya PM2.5 ya, dan earroomnya bisa di-adjust. Oke guys, semoga informasi ini bermanfaat dan berguna semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker 2-in-1 ini ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.